Baik salah tak baik pun salah, itulah situasi yang dihadapi kumpulan 14 apabila hubungan rapat mereka dengan juri program Gegar Vagaza musim kelima Datuk Ramli MS kurang disenangi sesetengah pihak. Malah ada juga yang mendakwa mereka seakan membodek pengumbah muzik terkenal itu sampai berjaya bertahan sehingga minggu separuh akhir. Kita baik dengan semua orang. Mungkin di mata orang ramai nampak kita friendly dengan Tok Ram, tapi sebenarnya semua peserta friendly dengan Tok Ram. Tok Ram pun family dengan semua. Family dengan semua orang. Tok Ram balance lah, Tok Ram balance. Tapi nampak kat korang je lebih. Apa korang? Okay. Okay. Kalau kita lebih, kenapa kita tak ke final? Minta maaf cakap, ini kita bagi tahu sini habis sini lah. Okay. Kami sebenarnya cucu Tok Ram. Untuk baju sama. Dan sebenarnya Tok Ram tu kita semua respect dia, yeah. And then dia pula sejenis orang yang nampak garang tapi sebenarnya sangat baik hati, senang nak kerja dengan dia. And then dia pula selalu every week dia akan bagi nasihat, bagi macam-macam tips untuk macam mana nak bagi coklat. Dan bagi coklat, ya. Yeah. Okay. Bukan sebab bodek. Bukan, sebab kita orang yang ambil coklat tu daripada dia. Dan dia juga merupakan seorang bapa lah pada kami. Yeah. Pada tiga lah. Kalau ada yang salah dia akan tegur secara jujur, dia tak ada orang kata berlapik-lapik ke gitu. Dia seorang yang sangat jujur and seorang yang sangat telus. Kalau ada salah dia akan tegur directly. Kalau macam sebelum ini kumpulan elite apabila tersingkir, mereka mendedahkan untuk bulan-bulan yang akan datang dah dapat show dah. Orang cakap orang nak elite tu kembali. Bagi 14 ni bagaimana? InsyaAllah kalau rezeki, kalau siapa-siapa nak panggil kami, kami sedia beri mandat. Sekarang dah ada ke belum? Sekarang dah ada. Borang sudah dibuka sebab kita orang dah masih lagi kosong. Ada lagi slot untuk anda semua. Booking kami boleh pergi ke Instagram kami official.14. Boleh tengok situ ada contact, boleh terus contact aja, okey. Email boleh, contact boleh, nak senang. Hello terus. Harga tak naik kan? Harga boleh bincang. Kenapa? Harga jatuh ke bawah ke?